untuk pesan untuk tadi untuk ke hari kami hari untuk kami coba hari ake sampai tubuh pai kami sampai tubuh kami sampai anak kami sampai ucuk kami sampai icik kami sampai uyat kami lah utai itu arus nurun ke nurun menan ke menua to nyaga menua to. Deforestasi hutan itu sangat masif ya, artinya dari tahun ke tahun akan selalu meningkat. Saya pikir kalau kondisi ini tetap dipertahankan seperti ini, artinya deforestasi terus meningkat, 20 tahun ke depan hutan kita akan habis. Artinya kita masih memiliki waktu yang walaupun kita katakan singkat, tetapi kita harus menyelesaikan ini sehingga hutan yang ada saat ini atau hutan yang tersisa ini bisa kita pertahankan. Hutan kita ini sebenarnya jangan dilihat dari kayunya saja, tetapi lihatlah dari satu pengelolaan yang berbasis kawasan atau ekosistem. Hutan harus kita lihat sebagai sumber penghidupan kita, karena tanpa hutan bisa jadi kita akan sengsara di masa akan datang.